Dekat negeri mana? Apa tadi? Umur? Cita-cita? Kita kena Datang? join. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar ke suara saya? Jelas? Clear? Alhamdulillah. Assalamualaikum semua. Harapnya semua orang sihat. Nama saya Nur Irdina binti Hassan. Boleh panggil Irdina ataupun Dina. Saya sekarang dekat Selangor. Berumur 21 tahun. Dah daftar undi dah, alhamdulillah. Okay, cita-cita saya tak ada cita-cita spesifik sebab tiap kali orang tanya mesti berubah cita-cita tu. Jadi cita-cita saya Yang pada hari ini latest latest saya rasa nak jadi guru tu kot. Guru sajalah sebab banyak cuti kan. Boleh ajar daripada rumah aje. Musim-musim COVID ni. Okay. Kenapa saya join Usrah Tadabbur Center ni? Sebabnya saya yang orang tahu lah kan, kita biasa baca Al-Quran je, tapi kita jarang memahami maksud, memahami kisah di sebalik ayat Al-Quran tu. Jadi itulah tujuan saya, untuk lebih memahami dan mendalami Al-Quran. Okay, itu saja. Baru aku mumpik. Saya bagi nak berapa bintang. Bagi bintang ni lagi. Okay. Main. Adia pula. Bismillahirrahmanirrahim. Panggil Alia. Asal daripada Perak, Tapah Perak. Umur 22 tahun. Lepas tu dah mengundi ke belum? Tak ada soalan tu. Dia saja Tapah tadi. Cita-cita belum. Oh, cita-cita pun sama juga. Tak ada cita-cita spesifik. Tapi kalau ada rezeki, jadi cita-cita. Cikgu lah kot. Sama kat cikgu, okey? Lagi? Cikgu apa ni ada? Kenapa? Oh, cikgu apa? Cikgu apa? Saya pun tak tahu lah cikgu apa. Bahasa apa? Cikgu Mat. Oh, kenal ni? Zaki kenal dia? Saya tak kenal dia. Bagus lah Zaki. Positif sangat. Okay, apa tu kenapa join? Kenapa saya join program ni? First, sebab sekarang tengah cuti SEM. Lepas tu, macam Irina juga cakap kan, kita baca Al-Quran tapi kita tak mendalami. Lepas tu kalau kita baca sendiri, kita faham tadabbur sendiri, kita tak, macam kita baca sejarah lah kan. Kita baca sejarah sendiri, kita tak faham. So kita perlukan orang jelaskan, orang bagi tahu dengan lebih lanjut. Macam tu lah kenapa saya nak join. Tak tahu lebih lanjut. Okay, seterusnya Izzati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Izzati, umur 23 tahun. Cita-cita cikgu. Bagus lah, korang boleh duduk satu sekolah. Lagi apa tadi? Duduk mana sekarang? Oh, sekarang dekat Jelebu Negeri Sembilan. Kenapa join? Sebab Alia ajak saya join. Saya pun tak kenal. Dia tu biadab sikit. Astaghfirullah. Oh, kenal ke? Satu sekolah ke? Satu U eh? Satu U, satu kelas. Oh, apa? Tapi tempat lain-lain kan? Sebab Alia. So kalau Alia tak join, awak tak nak join dah apa ni? Tak, sebab saya tak tahu benda ni. So dia ajak saya on lah. Okay je. Bagus lah. Ya, nanti kita on lagi eh. Okay. Afika dah datang kembali. Tafal dari. Saya tak faham bahasa awak ni. Eh, dah dengar dah. Gelak dengar pula. Cakap benda penting tak dengar. Dah tak dengar. Betul tak? Kan saya seorang je yang disabotaj macam ni? Dengar juga. Unmute, dah unmute ke? Awak dah unmute. Awak dah kena audio. Tapi awak kena kenal. Awak dengar kita orang tak? Kita orang tak dengar awak. Cuba awak pergi dekat tu kan. Dekat mikrofon kat sebelah tu. Cuba setting mikrofon sama dengan awak punya
kat bawah tu. Saya dengar tak? Dah dengar sikit. Betul-betul dah dengar dah. Dah dengar, clear. Jauh. Clear. Jauh eh? Sekarang dah better. Okay. Nama saya ni Rafika binti Abdul Wahid. Okay, boleh panggil Fika. Saya berumur 23 tahun. Cita-cita saya pun macam yang lain tadi. Saya tak tahu cita-cita saya apa. Tapi sekarang ambil kos pendidikan lah. InsyaAllah kalau ada rezeki, jadilah cikgu. Tapi kalau tak ada rezeki jadi cikgu, jadi sawan kot. sekarang saya dekat Jengke Pahang. Kenapa saya join? Sebab saya bukan daripada background pengajian Islam. So bila saya dah jumpa circle ni adalah bagi saya satu peluang lah. Sebab sebenarnya circle untuk kita nak belajar Al-Quran ni, kalau kita tak cari memang kita tak dapat. Bila dah jumpa ni kita kena grab lah peluang tu. Itu je. Last but not least, Zari. Hello, assalamualaikum. Nama saya Nur Zarin Kalisah binti Azlan. Boleh panggil Zarin. Saya 19 tahun. Saya duduk dekat Selangor. Cita-cita saya nak jadi cikgu bahasa Inggeris. Lepas tu saya join program ni sebab mak saya yang suggest. Lepas tu saya tak buat apa-apa sekarang ni, jadi bolehlah halalang. Mak awak yang suggest. So ni first time semua orang join sesi macam ni. Betul tak? Betul kita macam relax lah, santai. Tak ada macam apa, formal sangat lah sesi ni kan, insyaAllah. Sebab semua orang pun masih muda. Masa muda-muda ni dia tak adalah macam nak okay hari ni tak ada macam tu sangat kan. Kita cuba lah buat benda sesi. Sesi pertemuan kita setiap minggu, setiap bulan eh. Setiap minggu, setiap bulan. Orang nak setiap bulan, setiap minggu. Okay, raja tanya. Kalau setiap minggu ke? Okay kan? Tak usah lah. Boleh. Ni kan? Ni memang Izzati ni on sok mo. Kita on kan? Okay, so insyaAllah kan? Ya, nak kenal lah dengan saya. Okay, kita tunjuk gambar sikit lah. Alright, so kita kenal sikit kan. Hari ni dah tahu ke semua orang kita akan share pasal apa? Ke tak tahu lagi? Tak tahu. Pasal pemuda Al-Kahfi. Oh, Masya Allah, best student. Mesti dah study kan? Tak adalah. Okay, bagus-bagus. Dah tahu. Nampak tak saya share? Nampak. Alright. So betul lah, hari ni kita nak share pasal ni lah, pemuda Kahfi. Tapi sebelum tu kita nak kenal lah sikit. Tak kenal nanti macam siapa dia ni kan, tiba-tiba nak share. Okay, so saya perkenalkan sikit lah. So nama Anum Suraya binti Yahya, boleh panggil terpulang. Sebenarnya kalau umur kita ni tak ada beza sangat kan. So kalau tak nak panggil Ustazah, boleh je nak panggil Kak Anum. Mungkin lebih rasa lebih dekat, boleh je kan. Tadi Kak Afika kan. Afika lah. Panggil Kak Anum boleh? Nak panggil apa lagi? Jangan panggil Suraya lah. Boleh lah. Suraya ni macam kita lebih cerita lah boleh panggil Anum. Kerja tutor, betul. Sekarang memang kerja dekat rumah. Speaker juga. Penulis juga. Penulis ni sikit-sikit je lah sebab ni pun banyak lah kat artikel lah yang banyak. Kita ni lagi bagus ni kan. Penulis, insyaAllah sikit latar belakang pendidikan saya. Sekolah semua SAM, tahu tak SAM ni apa? Sekolah Agama. Sekolah Agama Menengah kan? Sekolah Agama Menengah Sungai Sisik. Form 1 dan Form 3 saya sekolah kat situ. Form 4, Form 5 saya sekolah dekat SAM BEST, Sekolah Agama Menengah BEST tadi dekat USG. Form 6 saya ambil STPM dekat Samti KKB, Sekolah Menengah Tinggi Kuala Kubaru. Dan saya masuk Universiti Malaya, saya grad tahun 2018. Kat UM saya ambil Bahasa Arab. So lepas saya grad pada UM, baru saya join Tarabuh Center ni.
waktu tu waktu tu saya tak kena Atika Ais. Sekejap saya kat Tarabu saja sekejap. Sebab mula saya di PA, PA Piu Yusof. Kalau orang tahu, kalau kenal lagi Yusof, saya di PA. Jadi saya punya ofis dekat Tarabu Center. So saya duduk kat Petang Jaya. So saya lalik lah Petang Jaya ke Bangi. Dan alhamdulillah sekarang masih lagi belajar. Ya Allah, tak habis lagi belajar. Lepas kerja ni lah kerja. Mula saya jaga website juga. Sampai sekarang saya kerja kat website. Maksudnya saya jaga website, jaga buat design macam tu. Dekat Tarabur Center, cuma sekarang kurang aktif sikit. Sekarang ni seronok sebab jumpa semua orang kat sini. At least nak menyumbang kat sini lah bersama Tarabur Center. BMP ni NGO yang saya join. CM Academy adalah pusat tutor saya. Ni saya pernah kerja sebagai little kindness teacher lah. Masa dalam 2 tahun tu lama tak saya jaga budak-budak kan. Seronok jaga budak-budak kan. Dapat skill. Tu boleh ambil nombor saya dengan bangganya papar kan. Nombor WhatsApp, jangan call nombor ni, tak dapat kena WhatsApp. Kalau nak call, kena call melalui Instagram lah. Instagram dan Instagram, tu best. So sekarang ni dekat sini lah belajar kat Markas NIL, Markas Bahasa, Markas Luah dekat Mesir. Alhamdulillah baru masuk dalam, saya baru sebulan kat Mesir ni sebenarnya. Masih bawa Malaysia, masih rindu Malaysia lah, main tu. Okay, so umur 27 tahun. Alhamdulillah, muda dia sebenarnya, kan? So boleh je panggil akak kan, biasa semua orang 20, paling muda pun Zarin lah, 19 tahun ni. Okay, Alvin nak tanya tak? Tak ada. Saya nak tanya. Apa? Yang dekat Mesir tu kau belajar apa? Bahasa Arab juga. Master eh? Tak, bila Markas ni dia bukan master sebab dekat Mesir ni dia tak dia macam ni lah, kalau kita nak sama Al Azhar, CJ Malaysia kita ni tak laku sangat lah. Untuk sambung. Jadi kalau saya nak sambung master, sepatutnya saya pergi Jordan ke. Boleh sambung. Dia ni akan buat degree juga lah. Dia macam diploma. Macam saya ambil diploma. Berapa tahun? Dia tak kira tahun. Kalau saya ambil lama, contoh kan. Sebab sistem dia macam ni. Satu dia ada 13 level, 11 level. Satu level tu ada credit hour dia. So kalau macam sekarang ni, kawan-kawan kelas saya, semua satu hari 2 jam je belajar. So 2 jam je credit hour kita. Mudah nak faham kan, 2 jam. Jadi sebulan saya habis satu level je. Macam tu. Kalau macam roommate saya ni, dia satu level dia, satu hari 4 jam. So 2 minggu dia dah habis satu level. Macam tu. So depends lah. So kalau saya rasa nak cepat, saya paksa kawan-kawan kelas saya ambil 4 jam. Ataupun nak 6 jam lah. Tapi tak larat lah sebab kerja sekolah jadi banyak kan. Dia macam bawa umur macam ni kan. Jadi kita rasa macam nak belajar lagi. Jadah lah, tapi seronok lah. Seronok lah. Kat sini saya belajar bahasa Arab juga. Mesti tertanya-tanya kan. Bukan kat UM saya ambil bahasa Arab. Lain lah, belajar bahasa Arab dekat Malaysia dengan kejemudan saya. Maksudnya kita, yalah surrounding Malaysia. Dalam kelas pun cakap Malaysia kan. Belajar pun dalam bahasa Melayu. Jadi lain lah, belajar kat sini. Faham tak faham? Cikgu akan explain juga maksud dalam bahasa Arab. Macam tu. So everyday akan belajar benda baru. Walaupun kita dah pernah belajar lagi benda tu. Okay. Ya. Yeah. So, syarat. So situ. Syarat. Tak ada syarat. Awak nak belajar meh. Tak ada. Dia tak ada, tak ada perlu apa-apalah. Tak ada. Beza dia bila kita masuk, kita akan ada tahdid imtihan. Tahdid imtihan ni macam ujian penilaian lah. Maksudnya kita masuk-masuk kan, kita tak ada start daripada zero. Kalau you ada basic, macam saya kan, saya ada basic. Tapi nak kata memang level tinggi kat sini, even saya ada basic, saya start kat sini Mustawa Robert, daripada level 4. Saya rasa macam okay ke lah, saya start daripada level 4. So ramai je adik-adik Azhar, kalau tahdid imtihan dapat Mustawa 2. Ada juga yang dapat Mustawa 1 je.
dia agak sukar sebenarnya bila kita masuk tempat-tempat macam kalau tak ada basic tak boleh lah situ. Ke boleh. You start daripada zero. You start daripada zero lah. Belajar daripada adik batal awak ada ke? Sebab tu dia ada tahdi intihan tu. Dia ada ujian pelayan tu. So ni antara kalau tuan rasa dah penat dekat Malaysia tu, Mehla datang sini yuk. Ramai orang Malaysia tu. Buka pula. Ramai. Alhamdulillah ramai. Boleh datang sini nanti kita buka lagi insyaAllah. Okay. Okay. So masuk sikit kan. Pertamanya, Ahlan wa sahlan. Selamat datang dan tahniah kat semua orang. Saya cakap tahniah sikit kat diri sendiri. Tahniah kan sebab ada satu sabda Nabi tu. Sebelum tu kita mula kita punya perkongsian hari ni dengan buku perkataan. Okay, alhamdulillah. Kenapa saya cakap tahniah kan? Ada satu sabda Nabi kan. Boleh cakap juga hadis ni juga dalam Riyadhus Salihin ada. Dia kata macam ni, mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah nakkan kebaikan pada dia, maka Allah bagi kefahaman dalam agama. So kefahaman ni kefahaman, lepas tu dah guna faqih lah, yufaqihu fiddin. Maka diberikan kefaqihan dalam agama. So ni adalah satu doa yang mana Rasulullah bagi tahu dekat Ibn Abbas kan. So Abbas ni kecil lagi, Ibn Abbas ni kecil lagi waktu tu. Tapi Rasul doakan benda ni kan dekat dia. Rasul kata barang siapa yang inginkan kebaikan maka dia beri kefahaman teragamu. Macam tadi kan, suka lah. Siapa cakap, tadi Fika kan. Dia kata saya ni bukan budak agama kan. Jadi saya rasa satu peluang nak belajar benda ni. Tapi bukanlah Quran ni bukan yang diturunkan untuk apa? Untuk orang yang berbahasa Arab ke? Ataupun Quran ni bukan diturunkan untuk para asatizah kan? Ustazah-ustazah boleh baca Quran ni, boleh faham Quran ni. Macam tu kesian lah Kak Zarin kan? Sebab Zarin nak jadi cikgu bahasa Inggeris. Adakah dia tak boleh faham Quran? Tidak kan? Seronok kan? Tahniah kat semua orang. Sebab dan diri saya sendiri kan? Sebab Allah tengah nak bagi kebaikan kat kita. Dan Allah nak bagi satu kefahaman kat kita tentang agama ni. So tahniah kan? Sebab kita ni sedang berada dalam golongan orang yang Allah nak bagi kebaikan ni. InsyaAllah betul lah. Seronok kan? Kat sini ada 5 orang. Berapa ramai kawan-kawan kita kat luar kan? Umur 19, umur 21. Kita bukan nak ajar orang lain. Tapi nak kata Allah pilih. Seronok kan? Bila kita terpilih. Seronok lah bila dalam kelas, tiba cikgu panggil kita kan? Oh, terpilih kan untuk masuk pertandingan. Terpilih untuk apa? Untuk jadi ketua kelas. Seronok lah. Ke tak seronok jadi ketua kelas? Jadi, ataupun dalam banyak orang kan, kita terpilih untuk apa-apa lah, benda-benda event kat sekolah kita. Okay? Okay. So sebelum tu kita nak go through sikit lah. Ni saya nak go through fast lah, laju-laju. Nanti kita kalau nak lama-lama nanti kita ni kita akan berorak sambil-sambil lagi. So ada apa dengan tadabur eh? So kalau cakap tadabur, apa yang first thought yang semua orang ada? Semua orang bagi satu word ataupun satu ayat. Macam kita penerangan. Kita nak cakap anil eh. Penerangan. Alia kata penerangan. Pada COVID. Terima kasih. Afika? Belakang. Belakang. Oh bagus. Ini memang ikut bahasa tu ni. Dari seluruh luar. Belakang masuk tadabur. Okay. Zarin? Ada tak? Idea? Maksud tak kisah like. Apa-apa dia betul apa? Nak cari cakap sesuatu apa cari? Itu saya juga tak ada boy. Kadang line saya ni tersorok, maksud dia tersorok. Oh, tadabur tu maksud dia tersorok. Okey, okey. Izzati? Menghayati. Menghayati. Irdina?
Tafsiran. 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 Okay, alhamdulillah. Semua orang jawapan betul. Cuma dengar. Kat sini. Dengar. Okey, tafsiran kan. Tafsiran tersuruh belakang menghayati apa kita tu lah. Tak ingat pula Alia cakap tadi. Alia cakap tadi. Penjelasan. Penjelasan. Okey. So tak rabu eh. Betul lah. Antara maksud ada belakang kan. Kita nak tengok. Belakang ayat tu cakap pasal apa? Di sebalik ayat tu cakap apa? Okay? Jadi tadabbur ni dah ada step-step dia dan ni bagus lah. Tadabbur saya dah buat kan step-step ni supaya kita semua orang boleh tadabbur. Jadi secara basic je tadabbur ni kita menghayati dan mengaitkan apa yang kita, macam mana? Kita nak merasakan kisah-kisah dalam Quran ni adalah kisah yang kita boleh ambil pengajaran. Kalau tak, tak berlaku tadabbur. Tadabbur ni berlaku mesti berlaku refleksi kat kita. Okay, jom kita tengok sikit kan. Maksud tadabbur. Ni yang kalau siapa follow tadabbur center selalu dah jumpa ni. T ni teruja. Kita sebelum baca Quran kita ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Fa'idha qara'tal Quran. Fasta'iz billah. Siapa yang bila mana kita nak baca Quran kita beristi'azah. Kita baca a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Supaya syaitan tak ganggu kita. Dalam masa tadi kan, semua orang pun ada cakap kan, macam nak lebih faham. Kadang-kadang bila kita baca seorang-seorang, rasa macam tak faham kan. Betul ke? Jadi sebelum kita ada was-was tu, kita minta Allah melindungi kita daripada benda-benda tu. Ambil berat ni ambil berat apa? Ambil berat di sudut bacaan kan? Sebab kalau silap baca nanti salah makna. So bila kita dah baca, ni paling penting. Semua orang kena ada tafsir Quran yang ada bahasa Melayu. Tapi boleh je kalau Zarin dia lagi suka bahasa Inggeris kan. Bagus lagi dia punya tafsir Quran ada terjemah bahasa Inggeris. Zarin ada Quran translation English? Ada. Mesti lagi best kan? Betul tak? Lagi feeling. Saya lagi senang faham kot. Betul-betul. Sebab bahasa Arab ni memang paling dekat dengan bahasa Inggeris kalau nak explain. Bahasa Melayu, suka hati ketuk bahasa Melayu. Bahasa Melayu dia kurang sikit. Zarin okey saya cakap bahasa Melayu ke saya kena cakap bahasa Inggeris? Tak, okey. Dia dah biasa maksud dalam bahasa Inggeris. English, dia kan. Tapi insyaAllah kan. Dapatkan makna daripada ayat Quran. Tapi kalau antum memang dah faham bahasa Arab tak apa lah. Tapi masih lagi perlu makna kepada bahasa Arab tu. Yang keempat, ajukanlah soalan. Kenapa nak cakap macam ni? Kenapa ada surah manusia? Semua orang hafal surah An-Nas. Betul tak? Semua orang tahu tak maksud surah An-Nas? Okey, sebelum tu. Semua orang hafal tak surah An-Nas? Hafal. Hafal. Okey, so saya nak test sikit pula. Saya suka hati bagi test. Kita start daripada Izzati. Izzati, cuba baca ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Apa maksud dia? Tak tahu. Sebab tu kita kena dapatkan mana. Kalau tak kita akan qul a'udzu birabbin nas. Sungguh-sungguh yang baca. Tapi bila kita tak dapat makna dia, kita takkan faham. Jadi contoh ayat pertama. Katakanlah aku qul a'udzu birabbin nas. Aku berlindung dengan Tuhan manusia. Tuhan manusia, tak ajukan soalan. Siapa Tuhan manusia ni? Siapa? So kita boleh ajukan soalan. Allah pun. Kena berlindung dengan Allah. Nanti lagi seronok. Barulah kita boleh faham. Okay, kita try Idina. Cuba baca ayat kedua dengan ketiga. Okay, sebab pendek kan. Cuba baca ayat kedua ketiga. Tak dengar dah Idina. Wah, tak dengar. It's okay. Pergi kat Zarin lah, Zarin. Ayat 2 dan 3, Zarin. Malikin nas, ilahin nas. Maksud? Tak tahu. Malikin nas, raja manusia. Ilahin nas, masih lagi sembahan manusia. Jadi kita boleh tanya banyak soalan. Apa pula beza
mungkin dalam terjemahan bahasa Inggeris pun dia takkan explain kan beza raja manusia dengan sembahan manusia. Betul tak? Jadi inilah soalan-soalan yang kita boleh tanya. Sebelum kita tanya soalan, kita kena dapatkan makna dulu. Kata kita tak nak tanya apa. Okey, Maliki Nas, Ilah Nas, dah kan? Macam tu. Okey? Ini antara proses untuk kita dapat pada budi. Cuba Izzah baca. Izzah baru masuk lah. So, betul kan? Izzah baru masuk kan? Tak tak, Izzah baru masuk. Izzah mulia, Masya Allah nama. Dalam Izzah, mulia lagi. Hebat sangat. Boleh bersuara ke Izzah? Ada masalah mic, tak perlu dengar. Allah nampak usaha. Okay, tak apa. Nanti Izzah kalau boleh bersuara, boleh hai-hai saya kan. Kak hai, tiba-tiba je. Hai, nanti saya pergi kat awak balik. Okay, Alia pula. Cuba baca ayat ke-4 daripada surah An-Nas. Min syarril waswasil khannas. Apa maksud dia? Bisikan syaitan berkaitan dengan kejahatan. Macam tu lah. Pandai-pandai. Bagus-bagus. Dapat sikit kan? Maksud dia? Daripada kejahatan, bisyaril, bisikan khannas. Bisikan yang datang dan pergi. Bisikan datang dan pergi. Itulah. Bisikan yang kejap ada, kejap bisik jahat, kejap dia lari kan? Kita pernah rasa macam, aku jahat lah. Tiba-tiba kan? Tapi kita tahu je benda tu saya tak okey. Mesti kita fikir balik kan? Macam mana dia datang, bisikan datang dan pergi ni? Macam selalu je dapat bisikan bisikan ni kan? Asal nak buat jahat ni salahkan syaitan kan? Macam selalu je syaitan ni nak bisik kita. Macam mana pula bisikan datang yang datang dan pergi ni? Okay, jadi kita boleh tanya soalan bila kita dapat maksud tu. Jadi bila kita dah tanya soalan sesemua tu kan? Barulah kita tengok kan? Apa sebenarnya tafsir nak cakap? Bilik tafsir. Ataupun at least sebenarnya kita dapatkan makna tu pun dah cukup baik lah at least. Cuma hari ni semua orang buat effort sikit bilik tafsir ataupun bertanya bertanya orang yang lebih tahu. InsyaAllah. Saya tak ada lebih tahu tapi apa yang saya ada saya akan kongsikan bersama. Jadi pada situ kita akan bertanya faedah. Apa functionnya kita ni kena berlindung dengan Allah? Apa aku dapat bila aku berlindung dengan Allah? Apa aku dapat bila aku ikut seruan apa tadi yang bisikan ni? Apa aku dapat kalau aku ikut bisikan baik? Apa aku dapat bila aku ikut bisikan yang buruk? Okay, kita dah start tanya. Bila kita dah start tanya kan? Aku tak kata tipu lah dengan syaitan ni roji kan? Lagi satu, penutup surah An-Nas ni pula dia cerita ke kan? Minal jinnati wan nas. Ya Allah, rupanya bisikan tadi bukan daripada syaitan yang kita duk salahkan tu je. Pada manusia ke kan? Nasib baiklah Alia ni bisikan yang baik. Maka Zati pun dapatlah bisikan yang baik dia. So dia bukan bisikan yang jahat kan? Dia bisikan yang buruk kan? Jadi aku kena pandai pilih kawan kan? Sebab ada bisikan manusia yang duk ajak kita benda buruk. Jadi kita usaha amalkan kan? Kawan dengan orang baik. So kita rasa, oh ada sesuatu berubah. Berubah tak mindset kita? Lepas kita faham sesuatu ayat. Macam tu kan? Ini adalah sikit lah. Kita buat secara lancar. InsyaAllah kita akan sentiasa buat dalam setiap sesi kita dekat setiap konsen yang kita akan share. Oh Allah, ada soalan tak? Ada sebenarnya ada aktiviti untuk setiap benda-benda ni. Tapi nanti insyaAllah ada sikit kita jumpa. Sebab tu kena buat seminggu sekali lah. Sebulan sekali tak sempat. Macam mana nak faham ni? Rasa susah. Banyak kot. Ada 9. Susah. Mana paling susah sekali agak-agak? Mana paling susah sekali? Macam senang je semua. Alhamdulillah. Macam mana? Okay kan? Alia nak cakap apa ni? Dia dah unmute dah. Ibu tak jadi dah. Nombor 5 tu macam kan kalau macam tafsir kan, ada tafsir kalau kita tengok yang macam kita tak faham tafsir tu. Itu tafsir yang kita perlu tanya orang. Kita tak faham tanya sikit. Boleh ke? Itu mana saya dah siapa ke?
Nombor lima tu macam susah jugalah. Kadang-kadang kalau kita nak baca Al-Quran ni, kita baca je. Kita baca tanpa tengok makna. Lagi-lagi macam kalau surah panjang kan, dia macam kurang sikit. Sebab tu at least kita dapatkan dekat nombor tiga. Kalau kita tak boleh kat nombor lima, kita boleh kat mana? Kita boleh kat nombor tiga, insyaAllah. Sebab Quran ni dia tak ada diturunkan dalam keadaan tak pernah nak faham langsung. Contoh saya kata kan, walim liku lil mazati lil mazah. Selakalah bagi orang yang mencela dan mengejek ataupun apa, kita kata body language, ejek ataupun mencela. Susah tak nak faham maksudnya. Difahami tak maksud ayat ni? Silakalah bagi orang yang mencela dan mencerca. Faham kan? Jadi tak perlu lah. Cerca ni apa yang buka tafsir? Cerca ni apa? Jadi nak kata ni, tapi memang ada perbahasan. Apa beza cerca dengan cela? Ada. Ada dalam tafsir. Tapi bila kita dapatkan nombor tiga, dapatkan makna, kita dah faham. Ish. Kalau aku kutuk orang, aku membawang kan. Allah kata celaka dengan dia. Dapat tak beramal? Lepas ni kan, nak membawang je. Wailuliku lima sati lima zarab. Allah, lepas ni semua orang kan. Belum bagi kawan nak membawang kan. Ha, kita tak macam, tahu aku baca maksud surah mazah. Wailuliku lima sati lima zarab. Sebab tu kan, bila kita dah usaha nak amal kan, kita rasa kita jadi baik. Dengan satu ayat, kita boleh jadi baik. Takut. Ingat apa? Kula uzurah binas. Berlindunglah dengan Allah. Kenapa nak takut dengan syaitan ni? Kan? Takut hantu. Kenapa nak takut hantu? Kita kan takut hantu kan. Daripada kecil takut hantu. Tapi bila kita faham, kenapa nak takut? Kan? Apa lagi? Itulah benda yang paling best berlaku dekat nombor 8 dekat kita. Kita rasa macam, akak rasa kan. Terus jadi akak kan. Jadi muda terus. Rasa macam, kalau lepas ni kan, korang boleh cakap dengan kawan kan. Buat apa kan, tengok ni sikit kan, buat nakal-nakal sikit. Aku dah baca satu ayat cik. Tak apalah, tak hafal apa maksud ke, dah best lah kan. Okay, dapat lah setakat ni. Okay.
Assalamualaikum. Boleh dengar ke suara saya? Kesemuran dah hilang. Dengar. Ada. Ya, tadi saya tidak masuk, tak boleh dah. Tak nampak muka. Oh, dia dah hilang. Dia dah malu. Okey, tak apa. Okey, Alhamdulillah. Saya dah masuk balik. Sampai mana je saya terbebel tadi? Mana tadi? Hello. Saya seorang je kot terkeluar. Macam ni? Ah, yang lain semua ada je. Maksudnya sampai tafsir kot tadi. Sampai makna ayat. Okay. Alright. Okay. Terima kasih, Jidan. Botanical ni macam biasa. Kat sini panas. Kadang-kadang pun saya guna, kita orang tak berjaya lagi daftar wifi. Masa ada kat Mesir ni, semua benda dia macam tak ada rules. Dia saya suka hati. Bila nak pasal satu urusan, sangat suka. Jadi sekarang kita masih guna wifi sendiri, hotspot lah. So, bila-bila panas kan, bila cuaca kat sini panas, handphone boleh overheat. Macam lah. Lagi kalau kita guna kan, dia overheat. So, dia termati sejadi. Okay. Boleh ke sambung? Semua orang boleh bagi masa sampai ke berapa? Saya tak kisah pun. Izati sampai pukul 1 pagi pun dia okey. Masya Allah sampai pukul 1. Dina boleh sampai pukul apa? Sedap. Ipal pukul 1. Zarin boleh sampai pukul apa? Ya, korang hari pertama dah kena bully ya, macam ni. Kamu sangat ni. Tak ada lah, kita akan cuba sepantasnya kan. Kalau tak habis tak apa. Game kita bukanlah nak habis kan. Betul tak? Yang penting bila kita dapat sikit tapi kita boleh try. So macam tadi dia kata macam Allah Syaitan Razim, Allah Masa Yassan Muhammad, kita sambung sikit kan. So macam mana tadi kan? Macam mana nak buat ni? Rasa macam susah nak faham Quran ni. Still rasa susah walaupun dah ada step kan. Jadi kunci dia, okay. Betul tak saya punya matching? Lihat dengan mata. Betul tak? Ada tak nak betulkan? Rasa, hati rasa. Hati apa? Rasa. Betul tak? Betul. Okay, betul. Kalau fikir guna apa fikir? Akal. So kena guna otak lah, betul tak? Akal ke otak? Otak boleh tapi dia tak sehebat akal lah. Akal kat mana pula? Uish. Susah, kebat. Okay, Alia nak jawab. Mana Alia? Encik Gumet ni. Jawab lah. Dia equal tu apa? Akan kot. Tapi akan lah kot. Kat mana? Akan kat mana? Kepala eh? Kat mana tu? Susah soalan raya kan? So kita berfikir guna akal, betul tak? Semua setuju eh, fikir guna akal. Kalau setuju, bagi thumbs up. Virtual. Bagi virtual thumbs up. Macam mana virtual thumbs up? Reaction. Okay, nampaknya saya nampak satu thumbs up yang lain tak bersetuju. Ya, ada dua yang bersetuju. Jenuh cari mana mula reaction ni Alia nak cari. Zarin okay, Zarin ada bagi, saya tak nampak Zarin punya thumbs up. Irdina dah setuju, Zarin setuju. Jom kita tengok satu ayat Quran.
Kita tengok surah Al-Hajj ayat yang ke-46. Surah Al-Hajj, surah yang ke-28 ayat yang ke-46. Asal surah yang ke-46. Ayat ke-46. Jumpa. Siapa jumpa boleh baca. Surat 337. Siapa jumpa dulu? Baca. Dah. Okey, yang lain. 337. Surat 337. Ayat 46. Ayat 46. Cuba baca. Kena baca ke? Kena baca. Siapa baca? Siapa-siapa. Siapa baca dulu dia menang. Satu ayat eh? Ya. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uzina lilladzina yuqataluna bi'annahum. Apa dam yasiru? Ayat 46. Ayat 46. Bawah sekali. Awak baca atas sekali. Bawah sekali. Sorry. Bismillahirrahmanirrahim. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'kiluna biha aw adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin tamal qulubul lati fis sudur. Baca maksud Allah kata, Allah berfirman, tidak pernahkah mereka ni berjalan di bumi sehingga hati, yakni hati tu yang berfikir. Macam mana? Sehingga hati akan mereka dapat memahami, telinga mereka dapat mendengar. Sebenarnya bukan mata tu yang buta, tapi yang buta adalah hati yang ada kat dalam dada. Tadi kan? Tadi semua orang kata berfikir ni dengan akal kan. Tapi siapa yang berfikir sekarang ni? Dalam ayat ni kata qulubu yaqilu. Hati tu yang berfikir. Hati tu yang ada akal. Sebab apa kan? Dekat hati ni ada satu benda yang kita panggil dia iman. Dan kita sebenarnya nak rasa kalau kita fikir kat akal je. Faham dah maksud tadi? Tadi kan? Qul a'udzu birabbin nas. Okay, Allah tu satu. Ataupun paling senang kan? Celakalah bagi orang mencela dan mencerca. Kak akal dah faham, tapi kenapa kita buat lagi? Sebab kita buat lagi? Kenapa kita boleh membawa? Ini saya juga lah, kenapa saya buat kan? Sebab apa? Sebab hati apa? Sebab iman turun dan naik. Sebab iman turun dan naik. Bijak jawapan tu kan. Tapi betul lah. Sebab kan kita tahu. Tapi kita tak rasa. Jadi dia suruh kita rasa dengan hati. Kan? Bila iman kita lemah. Kita tahu dan kita tahu benda ni salah dan kita tak nak buat. Ada masa kan. Kita tahu benda tu salah tapi kita nak buat. Sebab tu kita tak letak dah hati kita fikir. Kita macam tak tahu je benda ni salah. So akal dah tahu je. Tapi dekat hati tak nak fikir guna hati. Pada hati tu, kalau kita buat jahat, pernah tak rasa berdebar buat jahat? Atau kita rasa tak tenang kan bila kita buat benda yang salah kan? Kita tahu. Sebab hati kita sedang bagi tahu kita, this is wrong. This is not good. This is it's not okay actually. Sebab itulah kita nak tadabbur Quran ni, sampai hati kita ni dan akal kita ni react sama-sama. Kita tahu benda ni betul, kita tahu benda ni salah. Dan hati kita pun cakap benda yang sama. Pernahlah bukti dia kan. Pernah kita tengok satu pasangan kahwin kan. Kita rasa macam tak sesuai lah pasangan ni. Contoh lah. Orang macam terlalu cerah. Satu lagi macam terlalu gelap kan. Kita macam tak kena pasangan ni dalam hati kita kan. Tapi kita macam mana dia boleh suka orang tu? Tengok dengan mata hati ya. Siapa yang tengok sekarang? Mata ke hati tengok? Tak tahu tak?
Jadi sebenarnya betul hati ni akan ubah satu neraca yang dekat dalam diri kita. Menarik kan? Bila saya jumpa ayat ni, saya macam, ya Allah kata hati kita yang berfikir, hati kita yang decide, best kan benda tu? Jadi kan, tahniah sekali lagi semua orang sedar, hati semua orang ni sebenarnya sedang decide benda yang baik. Subhanallah kan? Bukan mudah lah, rasanya semua orang nak dapat benda ni. Dan kita semua sedang dapat benda ni, insyaAllah kan? Dan kita akan dapat lagi lepas ni. Perlulah ada usaha ni. Okey lah setakat ni. Jadi bersetuju ke dengan benda ni? Kalau siapa tak setuju boleh menentang saya. Okey je. Raja ke tak setuju ke tak setuju. Okey je. Okey. So kita try lah masuk. Okey ke? Kita nak masuk sikit. Saya akan cubalah pergi dengan cepat. Sikit-sikit. At least kita dapat sesuatu daripada tadi dan apa daripada kisah pemuda kafir. Pemuda dalam bahasa Arab. Kita panggil dia syabab. Syabab ni pemuda. So, kita akan cerita pasal pemuda kafir. Pemuda kafir ni dalam surah apa? Cerita pemuda kafir ni dalam surah apa? Al-Kahfi. Dan surah kafir. Surah kafir surah yang keberapa? Surah yang ke-18. Okay, bila akak cakap pemuda kafir kan? Apa je yang semua orang tahu pasal pemuda kafir? Semua orang boleh bagi satu point. Cepat ambil. Supaya sebelum orang lain ambil. Ditidurkan dalam gua. Okay, Uzati dah ambil dulu. Ditidurkan. Afiqah kena cek jawapan lain. Tidurkan dalam gua lagi. Apa lagi pasal kafir? Boleh rujuk buku? Boleh rujuk buku kan? Open test. Open book test. Apa lagi pasal kafir? Boleh google? Nak google boleh? Pemuda tu dia tak ikut pemerintah yang tak apa? Pemerintah yang zalim, yang bukan yang telah yang zalim. Oh, betul-betul. Okey, Alia dapat poin yang kedua iaitu pemuda-pemuda kafir ni tak nak ikut pemerintah yang zalim pada ketika itu. Okey, saya tunggu lagi 3 jawapan. Sorry, aku tak baca lah. Aku kan tak baca arum. Ada dah tak baca. Okay, betul? Irina boleh tulis? Hello, dengar ke? Jauh sangat suara awak, Irina. Tak ada. Soalannya apa yang tadi? Soalan Sazah tadi? Apa-apa je yang semua orang tahu daripada cerita pemuda kafir ni, apa je yang semua orang dah tahu pasal cerita? Berdasarkan apa yang saya baca, sebenarnya pemuda-pemudi ni tak kenal pun antara satu sama lain. Ada satu hari ni, mereka dekat tempat, mereka tu lah pada zaman mereka ada satu macam keramaian ataupun satu pesta macam tu lah. Lepas tu, diorang tengok semua berhala. Lepas tu dalam hati diorang ni rasa macam, diorang tahu benda tu salah. Jadi mula-mula ada seorang ni, dia pun melarikan diri ataupun dia belah lah daripada pesta tu, dia duduk bawah satu pokok ni. And then tiba-tiba ada lagi seorang datang. Lepas tu semua senyap je sebab macam dah lah tak kenal kan masing-masing. Tiba-tiba ada seorang ni start perbualan, dia tanya, kenapa kau keluar daripada pesta tu? Jadi kawan dia pun jawab, sebabnya dia rasa benda tu salah dan dia percaya kepada Allah. Macam tu, Allah yang Esa yang menciptakan langit dan bumi. Lepas tu bila semua kata macam tu, saya pun rasa macam tu, saya pun rasa macam tu. Jadi diorang ni pun jadilah satu kumpulan yang yalah sama-sama tak suka dengan ajaran sesat di tempat mereka tu. Itulah yang saya baca. Ada lagi ke? Oh, mujahadah kan dengan suara dia. Semua orang mujahadah dengan suara Yudina. Suara dia sangat kecil. Dan jauh sangat sampai bunyi horn dekat sini lebih kuat. Tapi dengar tadi, diorang sebenarnya saling tak kenal and then tiba-tiba terkenal kat satu tempat and then diorang ni percaya yang benda ni salah, kenapa bahala ni salah, kenapa diorang duduk serba bahala and then diorang semua adalah diorang percaya adanya Allah. Okay? Azrin, saya tahu yang pemuda dalam gua tu tu tanda menangis ke apa tu? Titi tu menangis eh?
betul ke Zari? Oh, tak apa Dina. Ah, sedih. Dah, kenapa sedih pula? Dan sedih? Sedih ke cerita pemuda kafe ni? Sedih ke happy? Okay, so. Sedih kan? Okay, tapi sebenarnya berita gembira lah untuk kita. Betul tak? Okay, sebab seronok kan? Sebab Allah dah cerita benda kat kita. Okay, jadi, dalam surah kafe ni kan? Dia ada banyak cerita. Betul tak? Kafe, surah kafe ada paling banyak cerita kan? Tak ada paling banyak. Tapi ada cerita-cerita dia yang full cerita dia. Lepas tu setiap cerita ni, Allah letak macam kita kata apa? Conclusion. Allah macam bagi conclusion dekat lepas habis satu cerita, conclusion. Habis satu cerita, ada conclusion. Dah kan? Dah siap-siap dah buat conclusion untuk kita tak fikir lah. Tapi kena fikir ke lah. Kalau tak, tak dapat ke kan? Okay, jadi, kisah muda kafir ni daripada dekat awal-awal surah. Daripada ayat satu. Ayat satu daripada daripada apa? Poin. Sampai tapi dia sampai 27. Awal-awal ni macam pengenalan. Dia macam ayat pertama sampai hari ni dia macam bawa apa sebenarnya benda yang penting dalam surah. Jadi awal surah adalah benda-benda yang penting yang sebenarnya diceritakan. Okay, tak apa. Saya tak nak cerita lagi benda tu. Sebenarnya banyak benda dalam surah kahfi ni. Macam starting dia adalah Al-Quran. Kan? Alhamdulillah si anzala ala abdil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Okay, jadi apa-apa yang berlaku dalam kisah ni mesti ada kaitan dengan Al-Quran. Okay? Nanti benda first. Okay, so bila kita tengok cerita muda kahfi ni kan, jom kita baca kan. Siapa nak baca daripada ayat 1 ke saya bagi masa. Saya bagi masa dalam 3 minit. 3 minit, 4 minit macam tu. Cuba baca ayat 1 sampai 27. Pendek-pendek je. Cepat, kita ambil masa sekejap. Oh, Zarin ada apa-apa tu lepas ni? Sebab dah pukul 10 kan sebenarnya. Okay, tak apa. Nanti kita join lagi. Boleh tak? Ke semua orang nak tangguh dulu kat sini? Kita sambung next session. Okay je. Terus. Boleh. Sebab panjang kot kalau kita surah kata ni. Sebab tadi yang penting ada main setting. Tak apa. Okay, saya tanya. Sambil tu baca. Sekejap, semua orang dah ambil nombor telefon saya. Okey kalau kita buat group? Okey tak? Macam mudah sikit kan nak tanya waktu. Okay. Boleh ke nanti ke kita buat group lain? Buat macam mana? Sazas, sebenarnya dah ada group WhatsApp kan? Oh ya, dengan semua orang. Sazas masuk ke situ. Ke dalam team ni je? Dalam team ni je. Okey lah, kalau macam tu masukkan saya lah. Yeah. Sebab saya rasa tak apalah sebab dia janjikan sejam kan. Ni pun saya dah ambil 10 minit dengan semua orang. Mula-mula ni kita dapat dulu. Cuma sebabkan kita dah tahu kita nak dapat surah kahfi hari ni, cuba depan ni semua orang kan. Kita buat beberapa step daripada yang tadi. Pertama, tanya soalan kan. Baca maksud dia. Siapa yang antena rasa macam nak bertanya tentang kisah? Ada soalan nak tentang kisah? Saya boleh jawab, saya akan jawab dan boleh kita jawab sama-sama. Sebab tak, nanti masakan cuba jadi. Okey tak?
kita try buat next week. Eh, patutnya 11 kali eh, tapi tak apa. Sebabkan semua orang semangat dan saya pun akan lebih semangat, lebih semua orang semangat. Dan insya-Allah kan benda nak dapat perkongsian ni, kita lagi je rasa dia perkongsian yang macam Allah benda dengan ceramah, dia ceramah. Eh. Dia macam kita kongsi sama-sama dan santai-santai je macam ni. Okay tak? InsyaAllah minggu depan kita try set balik lagi satu sesi. Sebab tadi lebih kepada pengenalan, sebab semua orang pun first time. Kalau tak mungkin tak ada view, tak ada abu ni apa, itulah. Ataupun kita nak dapat, at least kalau kita sorang-sorang pun kita masih boleh buat that session sorang-sorang. Dapatkan maksud ni kan. Kalau tak, sayang kan. Surah Anas saja tadi kan. Surah Anas tu kita dah lama dah kita hafal. Ini sebelum ni, kita tak pernah tahu pun Anas dia tengah cakap apa kita. Maka rugilah kita kan. Disebabkan semua yang kita dah hafal pun kita tak pernah tahu maksud dia kan. Jadi insyaAllah lepas ni kita akan sambung sikit pasal kisah pemuda kafir ni. Dan semua orang boleh baca dulu maksud. At least kita dah berjaya lalui step pertama, kedua, ketiga, keempat. Taklah keempat, kita skip keempat, kita pergi yang kelima. Okay, tanya soalan. Lepas tu, betul lah, empat kan? Satu, tiga, empat. Kita pergi dekat soalan satu, dua, tiga, empat. Okay. Alhamdulillah, cukup sampai sini dulu untuk sesi kali ni. InsyaAllah kita sambung sesi kita minggu depan. Kalau hari Khamis juga, possible tak? Kita insyaAllah okay. So, try buat kan? Every Khamis, kita buat satu sesi sama-sama. Okay, insyaAllah. Okay, kalau tak ada apa-apa, kita tangguh dulu kursian kita hari ni. Dan jangan lupa, setiap kali kita baca Quran hari-hari, cuba try. Kita buat setiap 1 sampai 3. At least 3. Kalau lebih advance sikit, boleh 4. At least. Okay? So kita tangguh dulu dengan Al-Fatihah Quran dan surah Al-Fatihah. Okay. Assalamualaikum. Terima kasih. Salam. Terima kasih, Zazah.